Oke, balik lagi. Dan sekarang kita akan kembali lewat Google Map mengintip suatu lokasi yang akan kita tuju. Terus ikutin. Ada jaminan brandnya. Iya, brand. Ada sekalian kok. Ayo, Atar hadap sini. Apa? Reporter kecil kami. Sekarang kita berada di mana? Orderan. Orderan apa? Ya gini, ya. Kita mulai ya. Halo, selamat pagi sama sahabat vlogger semua. Jadi hari ini kita berada di bagian tanah kosong atau lahan kosong. Sebenarnya ini masih bagian dari tanah rumah sakit Bloam atau Gumap Geraha Ultima Medica yang ada di mana? Jadi kebetulan kita mampir ke salah satu lahan kosong yang banyak ditumbuhi oleh ekosistem apa ini, belukar. Jadi tanah ini juga masih bercampur dengan bekas-bekas sampah-sampah. Ini yang dilihat ini ya, ini adalah bekas-bekas bangunan pasca gempa Lombok yang kemarin. Jadi ini ada banyak kerusakan-kerusakan material dari bagian gedung-gedung seperti ini. Nah, ini bisa disaksikan ya. Atar, kemana kita tadi, Tar? Kita di mana ini sekarang? Lagi di mana? GUM, rumah sakit. Kenapa bilangnya kok orderan? Tapi juga benar, ada benernya, karena kita ini saat ini sedang mengantar beberapa makanan ke bagian dapur bagian rumah sakit seperti biasa kami lakukan hampir tiap hari ya. Jadi di sini ada beberapa biota yang menarik untuk diliput sebenarnya. Waktu itu di sini juga ada salah satu sarang lebah. Cuman sayang karena ini juga ada dilakukan penebangan pohon. Jadi lebahnya sudah pada hilang. Nah, sehari ini kita akan meliput beberapa jenis biota, ya khususnya burung aves yang khas menjadi ciri dari penghuni hutan-hutan yang ada di kawasan perkotaan seperti itu, atau yang masih jadi bagian dari Green Belt kota. Jadi balik lagi, jadi tetap ikuti perjalanan kami, sekiranya bisa jadi ini menjadi bahan pelajaran bagi para pasukan krucil yang ada di rumah kita. Terima kasih. Uh-oh.
Oops. Oops. Oke, kita di lokasi lagi. Tapi berhubung sebenarnya masih cukup banyak suara burung terdengar, tapi berhubung cuaca agak berangin jadi agak sulit. Iya, padahal secara identifikasi suara sepertinya di sini ada terdengar beberapa jenis burung pleci, terus apa ya? Perenjak termasuk ciblek. Dan beberapa jenis burung bondol lainnya juga tanpa banyak bersautan di atas. Termasuk sempat ada burung merbak, terus satu ekor apa namanya tekukur, cuman sayang karena gerakan yang terlalu cepat dan pohon goyang-goyang jadi agak sulit didokumentasikan. Oke, balik lagi di hutan sini. Jadi barusan ada suara burung raja udang. Apa ya orang sini bilangnya? Rengek. Oops. Kalau kita di Jawa nyebutnya apa? Tengkek. Bentar ya, kingfisher itu ada enggak bisa? Suaranya bisa dipantau dari sini barusan. Uh-oh.
Nah, ini menarik karena di sini ada sungai kecil. Barusan ternyata ada terbang satu ekor rua-rua atau apa yang nama bahasa Inggrisnya white-nosed water hen. Di sini dia barusan ada satu terbang jauh. Ini ada sumur tua juga. Nah, ini waktu lalu juga kami sempat melihat ada sekelebatan bangau. Jadi memang kalau melihat situasinya di sini karena tanah agak rendah, di musim hujan dia kadang-kadang tergenang oleh air. Dan ini bisa dilihat dari beberapa jenis pohon kangkung-kangkungan yang berdaun-daun lebar di sini. Tapi sayang masih anginnya cukup kuat, jadi agak kesulitan kita lagi. Oke, next guys, lanjut ya, kita pulang lagi. Oke, di on location lagi. Ini tim personilnya si kecil Jihan yang lain ya. Jadi selamat pagi para rekan blogger, kita kembali lagi di sini di lokasi. Sekarang hari Senin tanggal 3 Juni. Jadi ini tepatnya di hari akhir puasa Ramadan. Jadi karena dari beberapa hari waktu kemarin kita melakukan pengamatan banyak terkendala oleh angin dan nah akhirnya hari ini kita rubah strategi. Kita datang lebih awal, lebih pagi ke sini. Karena rupanya angin juga belum cukup besar. Jadi kemungkinan burung-burung lagi pada keluar di pagi hari ya. Nah, ikuti tetap ikutin keseruan kita. Makasih. Kukurnya udah hilang, masih angin gak ada. Yang kendala berikutnya adalah mendung, jadi agak gelap, pencahayaan agak kurang. Oops. Uh-oh. Kenjak. Masih mantap. Sudah banyak penghuni anjing. Ini tadi persis di atas pohon lamtoro ada terbang burung apa bambangan merah. Ndak awas kita. Ini juga ada anjing lagi yang lain. Nah, jadi ini wetland yang saya maksudkan, lahan basahnya. Jadi di sebelah sana itu adalah perumahan dan di sini masih banyak kelihatan ini kembang-kembangnya. Ini adalah vegetasi kangkung, keluarga kangkung ya. Dan ini pohon-pohon lamtoro ternyata menjadi salah satu jenis tanaman favorit yang dikunjungi oleh burung-burung kecil ini. Oops. Sel kuning. Pleci. Ini apa ini? Pleci juga.
Asik. Yeah. Segmen akhir dari perjalanan cerita pengamatan burung di sini, jadi rupanya juga kooperatif dari pihak rumah sakit. Terima kasih juga kepada Pak Satpam yang di depan tadi sudah memberi izin. Jadi sekiranya sampai sekian saja. Rupanya burung-burung kecil tadi sulit juga diambil. Ada beberapa yang bisa kita koleksi, termasuk beberapa kecil kuning. Tapi setelah itu juga sempat kehilangan, ada tampak burung bambangan merah itu dan si burung apa lagi ya tadi ya, burung ruak-ruak. Cuman ya seperti biasa dia begitu ada gerakan sedikit lari terbang. Oke, kiranya sekian, sampai jumpa di acara penayangan berikutnya ya. Tetap saksikan karena pagi ini juga kami akan mengemban misi jalanan ke Kuta untuk ngantar barang lagi yang lain. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Hai Tari, ya. Yeah.